Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbil alamin. Wabihin nasta'inu wa ala umri dunia wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kali ini saya akan membagikan solawat kekayaan. Solawat ini mampu membantu menyelesaikan berbagai masalah ekonomi, baik itu masalah usaha yang seret, masalah hutang, masalah sulitnya mencari pekerjaan, dan lain-lain. Nah, seperti apa bunyi dan tata cara mengamalkan? Simak video ini sampai selesai. Berikut ini adalah amalannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi rasulullah. Kuts biyadi kolat hillati adrikni. Tata cara mengamalkan solawat adrikni untuk kekayaan. Yang pertama, bacalah solawat adrikni sebanyak 1000 kali dibaca malam Jumat. Berlanjut malam seterusnya sampai malam Jumat berikutnya atau 8 hari. Insya Allah dikabulkan semua hajat Anda. Kedua, solawat adrikni bisa membuka pintu rezeki selebar-lebarnya. Cara membacanya sebanyak 333 kali dengan istiqomah seusai sholat subuh. Insya Allah akan mendapat rezeki yang melimpah dengan tanpa disangka. Yang ketiga, sholawat adrikni untuk hutang dan segala permasalahan ekonomi. Dibaca 221 kali setiap jam 11 malam. Insya Allah akan selalu diberikan jalan keluar pada setiap permasalahan yang dihadapi. Selanjutnya, solawat adrikni 7 kali saat berangkat tidur dan sambil membayangkan keinginannya. Maka insya Allah akan terkabul. Yang terakhir, solawat adrikni 21 kali setiap hari. Insya Allah akan menjauhkan dari kesialan dan bala. Amalkan solawat ini dengan konsisten dan istiqomah, maka akan mendapatkan manfaat atau fadilahnya yang sangat luar biasa. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.